Pemirsa, meski pemilihan Presiden 2019 telah usai, namun keberadaan tim kampanye daerah atau TKD Joko Widodo Ma'ruf Amin Jawa Barat dipastikan akan berlanjut. Polarisasi di masyarakat menjadi salah satu alasan pentingnya mempertahankan koalisi tersebut. Keberadaan tim kampanye daerah atau TKD Joko Widodo Ma'ruf Amin Jawa Barat dipastikan akan berlanjut meski pemilu pemilihan Presiden telah usai. Polarisasi di masyarakat menjadi salah satu alasan pentingnya mempertahankan koalisi tersebut. Hal tersebut disampaikan Sekretaris TKD Joko Widodo Ma'ruf Amin Jawa Barat Abdi Yuhana usai acara halal bihalal dan silaturahmi dengan partai koalisi serta relawan di Kota Bandung. Menurut Abdi Yuhana, pihaknya pun terpanggil untuk menjaga persatuan masyarakat pasca Pilpres 2019 karena adanya keretakan di tataran bawah akibat pelaksanaan Pilpres kemarin. Abdi mengaku, TKD Jabar pun mendapat pesan dari Presiden Joko Widodo agar seluruh masyarakat bisa merajut kembali tali persaudaraan di masyarakat dan melupakan perbedaan untuk membangun Indonesia lebih maju ke depannya. Ya, saya kira bahwa hari ini adalah pertemuan TKD pasca tahapan ya hasil pemenang Pilpres yang dilakukan oleh KPU. Jadi dua hari yang lalu kami dipanggil oleh Pak Jokowi di Istana Bogor dan beliau berpesan pertama agar TKD solid untuk menjaga dan mengawal ya, pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin selama 5 tahun ke depan. Keberadaan TKD ini pun dinilai sangat penting untuk mengawal jalannya pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin 5 tahun ke depan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.